selamat datang bersama Ketua DPRD Sumatera. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Garis data IG
garing SK, garing angka Romawi 11, garing 2017, tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Iksan Pomuwardo masa bakti 2017-2021. Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iksan Gorontalo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Statuta Setia Iksan Pomuwardo, 2. Hasil keputusan rapat senat Setia Iksan Pomuwardo tentang pemilihan Ketua Setia Iksan Pomuwardo masa bakti 2017-2021, memutuskan menetapkan, pertama, mengangkat Saudara Haris Hasan SKMM sebagai Ketua Setia Iksan Pomuwardo masa bakti 2017-2021. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 3 November 2017 Ketua Randa Haja Riko Abu Sambut MSI sudah tertanda. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Ketua Setia Iksan Pomuwardo tentang penetapan pejabat struktural di lingkungan Setia Iksan Pomuwardo. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Iksan Pomuwardo nomor 001 /IP/Angker/11/2017 tentang penetapan pejabat struktural di lingkungan Setia Iksan Pomuwardo masa bakti 2017-2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Iksan Pomuwardo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan, pertama, struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Iksan Pomuwardo masa bakti 2017-2021. Adapun struktur jabatan dan nama pejabat sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Marisa pada tanggal 8 November 2017, Ketua Iksan Pomuwardo Haris Hasan SKMM sudah ditandatangani. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Iksan Pomuwardo nomor 001/IP/Angker/11/2017 tentang penetapan pejabat struktural Setia Iksan Pomuwardo masa bakti 2017-2021. Pembina Ketua Yayasan PIPT Iksan Gorontalo, Ketua Haris Hasan SKMM, Wakil Ketua Satu Bidang Akademik Sulaiman SKMM, Wakil Ketua Dua Bidang Keuangan dan Kepegawaian Tamsir SKMM, Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Agus Batu SKMSM, Ketua Program Studi Manajemen Muhammad Anas SKMM, Sekretaris Prodi Akuntansi Sulfianti SKMSM, Lembaga-lembaga, Setu Sistem Penjaminan Mutu SPM Leli Afiyadi SKMM, Lembaga Penelitian Kartini Muslimin SKMAK, Pusat Teknologi Infokom Pustikom Sri Dayani Ismail SKMM, Lembaga Pengabdian Masyarakat Mulyadi SKMM, Sekretaris LPM Supriyanto SKMAK, BAAK Abu Aziz SKMM,
ditetapkan di Marisa pada tanggal 8 November 2017 Ketua Setia Iksan Pohuwato Haris Hasan SEMM sudah ditandatangani. Pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Ketua Yayasan Pengembangan Iptek Iksan Gorontalo yang terhormat Ibu Hajat Dr. Yuriko Abdul Samad MSD. Kami mengundang rohani untuk mendampingi. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Saya menanya dan semua menjawab. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk disumpah? Disumpah dengan cara agama apa? Terima kasih. Sebelumnya saya baru mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab dalam pengembangan Setia Iksan Pohuwato melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan sivitas akademika Setia Iksan Pohuwato. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Besar. Karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada ikhlas akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Mohon saudara mengikuti lapas sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalil apapun juga tidak memberi atau menyakiti akan memberi sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya setia dan taat kepada negara serta Tridharma Perguruan Tinggi bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut
atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan setia insan pembuatku serta jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan bersama. Terima kasih dilanjutkan dengan pelantikan. Sebelum saya melantik saudara, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari siap untuk dilantik? Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Kamis 9 November 2017, saya Ketua Yayasan Pengembangan Iptek Isan Gorontek Isen Pohuwato dengan segala kewenangan yang melekat pada diri saya melantik saudara-saudara sebagai Ketua Setia Isan Pohuwato dan Pejabat Struktural Setia Isan Pohuwato masa bakti 2017-2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita sekalian. Terima kasih. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan yang disaksikan oleh rohaniawan dan kami mengundang Ketua DPRD Pohuwato. Kami mengundang kesediaan Bapak Bupati dan Rektor Universitas Iksan Gorontalo untuk dapat mendampingi penandatanganan berita acara. Thank you.
Terima kasih banyak untuk ucapkan pada Bapak Bupati, Ketua DPR, Rektor Universitas, Romo Muwan, dan Ketua Yayasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan mengambil tempat kembali. Kegiatan akademik, organisasi akademik,
beda dengan organisasi yang lain. Gitu. Kalau organisasi mungkin kedinasan, mungkin dari kepala bagian dulu naik ke kepala dinas misalnya, dan naik-naik terus. Tapi dalam jabatan akademis itu berputar. Tadinya kita ketua itu bisa jadi dosen biasa kembali, kemudian juga memangku jabatan di bawah dari ketua yang ada, itu kelasiman. Jadi itulah organisasi akademis atau perguruan tinggi. Seperti kita saksikan tadi, mantan ketua STIE Bapak kuliah di SMP MN sekarang menjabat sebagai ketua LPM. Jadi itu dinamika di dalam hal perguruan tinggi, tidak sama dengan kedinasan yang lainnya. Profesor, rektor, setelah jadi rektor masa jabatannya habis, tidak bisa diperpanjang lagi, kembali jadi dosen biasa, mengajar seperti biasa. Dan inilah saya harapkan pada pelantikan ini mohon dipahami, sehingga saya berharap sukses di dalam kegiatan ini, bahu membahu membantu Pak Hari Sasa untuk mengemban tugas ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kalau Anda mau sukses. Yang pertama, Anda harus bersyukur. Itu. Jadi dahulukan rasa syukur. Anda dilantik tadi, pertama-tama harus bersyukur. Kemudian yang kedua, yang harus Anda pedomani adalah fokus. Fokus pada apa yang Anda ditugaskan. Dan yang ketiga, jujur. Jadi saya mohon pejabat yang tadi dilantik itu jujur. Seperti sumpah jabatan yang saudara tadi ucapkan. Kemudian yang keempat, totalitas. Jadi saya berharap pejabat yang dilantik tadi itu total. Total mengembang tugas, total melaksanakan tugas, total hadir di kampus dan sebagainya, melaksanakan perjalanan perguruan tinggi, fokus total jujur. Kemudian yang kelima, selalu belajar dan mau mengembangkan diri. Ini barangkali yang perlu kami tekankan. Saat ini mungkin kita menjabat sebagai program studi dosen biasa atau jabatan yang di bawah, itu kita harus selalu belajar mengembangkan diri. Dan kalau Anda mau sukses ya, jika ini sukses, bangunlah kekuatan Anda. Saya mengharapkan tadi pejabat yang dilantik itu betul-betul membangun kekuatan yang ada, baik sebagai ketua maupun wakil ketua jurusan, sayap-sayap, LPM dan sebagainya. Begitu juga dosen. Dan jangan kumpang. Ya. Jangan kumpang dengan kelemahan Anda. Jadi yang dibangun adalah kekuatan, dan jangan kumpang dengan kelemahan Anda. Tak ada yang mau bayar untuk hasil liburan rata-rata. Saya kira ini. Tak ada orang juga dengan sengaja merekrut atau menempatkan pejabat yang biasa-biasa saja. Untuk itu, yang dibayar adalah keunggulan. Jika Anda di atas dalam sesuatu, Anda berpeluang unggul di dalamnya. Untuk itu, Anda berpeluang juga menjadi orang besar. Inilah barangkali harapan saya selaku pimpinan, selaku yayasan, memberi amanah kepada pejabat yang baru dilantik tadi. Khusus kegiatan yayasan,
kami laporkan bahwa banyak sekali regulasi yang diterbitkan oleh DIPI. Belum selesai satu, datang lagi yang di situ. Saya berharap kepada pejabat yang dilantik tadi betul-betul menyesuaikan. Esorisasi diperhatikan, ya. Kemudian bagaimana bapak-bapak dan ibu mengurus diri dalam esorisasi itu supaya sertifikasi bisa didapat. Bagaimana mengadakan pengabdian masyarakat di mana uangnya ratusan juta sampai miliaran ini tidak ada yang bisa menjangkau. Untuk itu saya berharap kepada pejabat yang baru membuat rencana, membuat perencanaan yang matang, membuat roadmap baik penelitian maupun pengabdian dalam rangka mencapai apa yang diharapkan oleh DIPI. Regulasi DIPI berubah-ubah. Bahkan sekarang ini setelah pengurusan perguruan tinggi khusus untuk universitas dimoratorium, tapi alhamdulillah Universitas Nawawi tidak dimoratorium. Muncul lagi undang-undang. Muncul lagi undang-undang dan penyatuan. Ini lagi yang tren. Makanya saya laporkan kepada Pak Bupati. Kalau saya ini ketemu Pak Bupati langsung berdebar saya punya hati. Karena amanah ini saya masih berjuang. Saya laporkan bahwa Universitas Pawato yang mudah-mudahan tidak ada lagi hambatan karena sudah ditangani juga sampai DPR pusat. Mudah-mudahan akhir Desember ini sudah ada keputusan sehingga Universitas Pawato yang kita perjuangkan sudah 2 tahun ini itu sudah bisa terwujud. Namun kami perlu laporkan bahwa dari 13 prodi yang kita mengusulkan baru 2 prodi yang sudah terrekomendasi, jadi lagi 11. Tapi Pak Dirjen Dikti mengatakan Pak Rektor tidak usah tunggu 13, kalau sudah cukup 10 nanti program studi sebagai syarat untuk pendirian universitas kita sudah keluarkan SK itu. Alhamdulillah kemarin kami berkoordinasi dengan Pak Bupati, kemudian amanah itu saya sampaikan kepada Pak Rukono dan sudah ditindaklanjuti. Tinggal hari Senin saya ke Jakarta lagi untuk mengambil hasilnya itu sebagai dasar untuk menguatkan terwujudnya sesuatu ke depan. Hadirin yang saya hormati, program yayasan itu tentu bukan hanya dalam pengembangan ini, tapi juga bagaimana sarana dan prasarana kita kembangkan terus. Itu. Saya lihat gedung ini sudah harus direnovasi kembali. Itu. Jadi dan alhamdulillah saya dengar kita bersyukur bahwa masyarakat sudah antri yang memakai gedung ini. Dan yang paling berjasa barangkali dengan hadirnya gedung ini ada di tengah kita, yaitu Ibu Bauti. Ya, Ibu Bauti itu saya sampai bersih tegang, tolong tanahnya ini dilepas ke saya. Ini untuk kepentingan masyarakat Pawato. Alhamdulillah ini sudah dinikmati masyarakat kita. Daripada bapak-bapak masyarakat menutup jalan, mengganggu jalan, berapapun uang masuk aja di sini, yang penting tidak tabrakan waktunya. Karena memang tujuan gedung ini untuk kita semua Pawato. Jadi saya berharap kepada seluruh komponen, karena tugas berat yang Anda lakukan, yang Anda hadapi adalah regulasi daripada DIPI. Alhamdulillah saya laporkan kepada Pak Bupati bahwa setiap tahun ini sudah divisitasi program studinya dan alhamdulillah akun
Tamsi sudah mendapat predikat akreditasi B. Dan insya Allah tidak lewat dari bulan ini manajemen akan menyusun. Dan saya jamin dia akan B juga. Karena proses akreditasi manajemen lebih tinggi kelihatannya pada saat dibanding dengan akuntansi. Gitu. Mudah-mudahan akreditasi ini bisa secepatnya dan tidak sebaru boleh ketua sebelum Mei 2018 sudah harus akreditasi IPT institut apa perguruan tinggi itu sudah harus dipikirkan dan segera membentuk supaya STIA ini sejajar dengan akreditasi-akreditasi yang akan perguruan tinggi yang ada bahkan program yayasan seperti di universitas 3 tahun ke depan tidak usah kita tunggu 5 tahun tahun ketiga sudah harus diakreditasi ke A karena persyaratan untuk ke A tidak terlalu susah kita capai dari segi prasarana luar biasa apalagi dengan adanya dukungan yayasan sepenuhnya sehingga kita targetkan beberapa program studi mungkin akuntansi tahun ketiga yang sudah dapat B bisa kita jadikan A pada tahun 2020 insya Allah yang akan datang sehingga akreditasi ini betul-betul kita sejajar dengan perguruan tinggi yang ada di kota-kota besar inilah barangkali saya harapkan kepada kita semua dan atas nama yayasan sekali lagi mengucapkan selamat kepada pejabat yang hadir atau yang dilantik tadi dan kepada Bapak Bupati kemudian Ketua DPR anggota Musbida yang hadir mungkin ini sejarah tercatat dalam sejarah perjalanan kita bahwa nanti kali ini ya, pelantikan dihadiri oleh Bupati. Kemudian, untuk itu saya berharap keistimewaan ini sekali lagi saya berharap kepada Haris Sasan, SNM betul-betul total fokus jujur ya, untuk bekerja supaya apa yang kita harapkan setiap ke depan itu bisa kita wujudkan dan menurut perencanaan yayasan STIA ini insyaallah kita akan tingkatkan lagi nanti derajatnya ke depan saya kira inilah mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan terima kasih atas semua dukungan sehingga pelantikan ini berjalan dan mari kita menjadi tuan rumah di rumah sendiri menjadi orang pembuatu di rumah sendiri dan kita terkotak-kotak khususnya pejabat yang dilantik saya kira demikianlah kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan Bupati Pohuwato yang terhormat Bapak Haji Sarif Kuinga SPDI SEFU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Presiden, saya hormati Pak Presiden,
Ketua Setia Kohwato yang baru dilantik, yang saya banggakan bersama-sama pengurus yang saya hormati, dosen, yang di mahasiswa serta hadirin sekalian yang saya hormati cintai. Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat atas terlantiknya Bapak Haris Hasan S.E.M.M. bersama seluruh pengurus menjadi Ketua Setie Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh fasilitas akademik. Kita satu punya satu visi yang kuat. Hari ini saatnya kita dorong generasi muda untuk bisa tampil ke pertunjukan. Kita berikan mereka amanah kepercayaan sambil terus kita bina kepada mereka. Yang ketiga tentu ini akan lebih memberikan satu bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka mendorong Setie Kohwato kesan yang ada untuk terus kita kembangkan, kita tingkatkan. Tidak hanya dari segi infrastruktur yang tapi lebih penting Pak Rektor, kita akan terus memberitakan, terus memberikan perhatian bagaimana tata kelola dan manajemen kampus, yayasan kaitan dengan peningkatan kualitas seperti tentu kita ingin menepis ini juga bagian dari tanggung jawab Ketua Setie yang baru. Di hadapan Pak Rektor saya juga ingin menyampaikan bahwa kualitas ini menjadi penting dalam rangka untuk mencetak mereka para putra putri mahasiswa yang terbaik dari ini. Juga sebenarnya tidak perlu kita merasa terganggu dengan adanya opini, tetapi kita harus tunjukkan satu opini yang positif keluar. Opini yang positif keluar bahwa Setie maupun Iksan itu sangat menjunjung tinggi kaitan dengan kompetensi dan kualitas. Ini penting, maka pemerintah akan terus memberikan satu bentuk perhatian. Yang berikut, saya sebelumnya sudah pernah menyampaikan dan sudah memiliki satu rencana bahwa pemerintah juga akan coba memberikan bentuk perhatian dari satu sisi. Di sisi yang kemarin saya diskusi dengan Pak Mulyadi bahwa kita punya cukup akses ke pusat itu dapat kami buktikan bahwa sebenarnya tahun ini pun kami tahun depan insyaallah akan realisasi kita bisa bangun Rusunawa 2 twin tower. Dan saya diskusi dengan Pak Mulyadi, saya sampaikan Pak Mulyadi coba siapkan proposal kampus, yayasan, coba sama-sama kita berjuang untuk menghadirkan asrama mahasiswa. Karena ini membutuhkan waktu, maka di saat kami lihat, saya juga menanyakan ke Pak Mulyadi, ke teman-teman dosen, khusus tahun ini kalau tidak menurut saya jumlah penerimaan mahasiswa juga terus menunjukkan satu peningkatan di kampus. Di satu sisi saya punya satu rencana pemerintah ingin membangunkan asrama bagi mahasiswa yang ada. Kalau kita bangun ternyata membutuhkan waktu yang lama di saat ada yang coba menawarkan satu tempat yang cukup representatif, itu pun sudah dinilai oleh Afresa. Harusnya tahun itu kemarin berhasil. Harusnya tahun ini atau di saat saya bicara ini mungkin saya akan menyerahkannya, tapi tertunda. Seluruh proses administrasi sudah selesai, Afresa sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti. Mudah-mudahan tahun depan di dekat kampus ini tidak perlu dibangun, tetapi dalam proses yang ada itu kita akan hadirkan asrama untuk mahasiswa. Hari ini saya tunjukkan untuk mereka.
mereka yang berupaya atau sektor olahraga sesungguhnya mereka butuh, mereka membuat narasi, bahkan perlu diri ada. Nanti insya Allah, dan ini pun dipesankan oleh Pak Nasir kepada saya, dipesankan oleh Pak Nasir. Beliau Pak Ketua sampaikan jangan tunda lagi mau ibadah. Jadi yang mendorong saya Pak Nasir supaya para dosen tahu dan para mahasiswa. Ini hal penting. Kembali saya ingin mengucapkan paling tidak dua hal. Selamat Pak Haris, amanah yang luar biasa ini tolong dijaga. Satu pesan saya kepada beliau, tidak usah lagi partisan. Beliau ini kader saya sebenarnya, kader Golkar. Walaupun demikian saya berpesan kepada beliau jangan lagi partisan. Tunjukkan kampus ini adalah kampus yang netral. Itu pesan saya pertama. Yang kedua, tunjukkan kau mampu, kau bisa, dan juga produktivitas kampus juga adalah hal yang sangat penting. Jadi bangun kebersamaan, kompakan, kekeluargaan, dan komitmen sama-sama. Kepada Pak Rektor, Pak Yayasan, saya mohon sekali lagi bahwa opini ini penting. Kita ingin tunjukkan opini positif bahwasanya kampus ini memiliki satu bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap kompetensi dosen, kualitas dosen. Kita dorong terus untuk kita beasiswakan mereka. Ini yang penting supaya itu taruhannya. Tidak pertaruhan tidak hanya dalam akreditasi. Pertaruhannya tidak hanya sebatas akreditasi, pertaruhannya bukan hanya jumlah mahasiswa, tetapi bagaimana kompetensi dan kualitas itu yang menjadi pertaruhan dan nilai yang besar. Saya mohon ini mendapatkan perhatian, dan tentu kami pun akan mengambil bagian dalam hal itu. Karena kali ini adalah yang disampaikan, sekali lagi mari kita beri applause kepada luar biasa Pak Rektor. Lancar dalam berkomunikasi kami, dan insya Allah Universitas Pohuwato sudah cukup lama saya berhubungan, insya Allah bisa segera terwujud. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'in, hamdan yuafinimu fahmanidah. Ya Rabbana lakahamdu kemayang bagi lizzalani wa zahidahkan tari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami bersimpul di pelantaran tirai kerajaan. Kami tunduk di bawah tahta kemuliaan-Mu. Kami membungkuk di hadapan kursi kebesaran-Mu. Kami khusus ke dalam mahkamah-Mu seraya bermohon dan berdoa kepada-Mu. Kiranya Engkau limpahkan keridaan-Mu serta rahmat-Mu pada acara pelantikan saat ini. Semoga pelantikan ini dapat melahirkan ide dan mampu melaksanakan amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah kami, Kabupaten Pohuwato yang tercinta.
Allahumma ya Allah, kami berusaha Engkau berkehendak, kami berikhtiar Engkau yang menentukan. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Engkau. Titipkanlah keberkasan kepada mereka yang dilatih saat ini untuk menjalankan amanah suci-Mu dalam memperoleh rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkanlah mereka kekuatan dan ketabahan untuk menjadi pelopor kemajuan dan perkembangan daerah kami tercinta. Allahumma ya Allah, sungguh titipan amanah ini sebagai jalan untuk menjadikan kami hamba-Mu yang bersyukur dan bersabar. Olehnya itu ya Allah, bimbinglah mereka yang dilatih saat ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, masyarakat dan agama, serta luruskan niat mereka sehingga dapat menjadi amal ketulusan yang Engkau ridhoi. Mudahkanlah segala pekerjaan mereka, bersihkanlah jalan yang merintah mereka. Allahumma ya Allah, kami mengetahui betapa banyak ide dan usaha yang telah dilakukan oleh para pejabat sebelumnya. Karena itu ya Allah, jadikan semangat dan ketulusan mereka sebagai pendorong dan pemicu pembangunan di daerah ini. Jadikan pula setiap usaha dan yang telah mereka lakukan sebagai amal jariah penerang jalan kebahagiaan dan ketenangan kehidupan saat ini dan yang akan datang. Allahumma ya Allah, ampuni jika kami berdosa, maafkan jika kami salah, luruskanlah jiwa kami, mantapkan jika kami ragu, tegur jika kami menyimpang, dan kabulkan jika kami bermohon. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka acara pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua Setia Iksan Pohuwato serta pejabat struktural milik Rumah Setia Iksan Pohuwato masa bakti 2017-2021 ditutup dengan melafazkan Abdal Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mengundang para pejabat yang di lingkungan Setia Iksan Pohuwato yang baru dilantik untuk dapat foto bersama dengan Bapak Bupati Pohuwato, Ketua DPRD, pejabat yang dilantik, para pejabat yang dilantik, mohon maaf, foto bersama dengan Bapak Bupati dan Ketua DPRD dulu. Dan Forkopimda. Thank you.
dengan Ibu Ketua Yayasan. Ayo Bu. Masih tetap Pak Bupati kesediaan dengan Ibu Ketua Yayasan.
Pak Anto, Pak Anto dan kawan-kawan, jabatannya setelah itu langsung ke kampus.